Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Rio udah gak sabar ya. Karena banyak masih sampai detik ini kalian ributin wewe gombel terus, wewe gombel terus. Berarti kalian itu bukan subscriber setia tuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setelah video wewe gombel itu, informasi-informasi setiap video sudah saya sampaikan. Okay. Bahkan ada beberapa kandidat-kandidat peserta yang sudah saya posting, baik itu dari komenan ataupun dari inbox yang masuk. Tapi seperti saya sampaikan, yang terpilih menjadi kandidat itu adalah orang-orang yang sudah berkomentar di pada saat saya live streaming di Batam. Jadi setelah live streaming di Batam, pada saat sudah diambil nama-nama, baru tuh kita akan acak nantinya. Dan sudah dapat kurang lebih 25 orang. Dan dari 25 orang ini bukan orang yang sebagai penghujat dan lain sebagainya. Tetapi justru mereka subscriber-subscriber setia yang memang tahu nih dan penasaran. Nah, oleh karena itu hari ini tepatnya setelah pengacakan untuk menemukan siapa yang bisa melakukan penelusuran itu akan kita pilih. Dan sebenarnya kita akan lebih utamakan orang-orang yang di daerah Jabodetabek. Kalau misalkan ada yang dari Jakarta, dari luar Jabodetabek, kita akan akan saring lagi, kecuali dia memang bisa untuk datang. Tapi kalau misalnya kan nggak bisa, nanti coba saya akan pilih tiga orang. Nanti siapa yang akan, misalkan di luar kota nih, karena ada tiga, berarti akan saya pilih nih yang terdekat. Misalkan contoh dari daerah nih, ternyata kepilihnya dari daerah, berarti saya informasiin dulu nih. Kalau misalkan bisa, ya dia ikut penelusuran. Kalau misalkan dia nggak bisa, berarti kita akan pilih dari ketiga orang yang terpilih nanti. Ini ada Rijal Alamsyah Sikupang, nih orangnya. Lalu ada M. Arpan, Jakarta Selatan. Nih orangnya. Lihat. Ini ada Muhammad Imam Hanafi, Jawa Timur. Nah, ini orangnya. Ada Desi Banten. Nah, ini orangnya. Nah, kemarin tuh Desi ini ngirim via email juga dan komen juga, padahal dia pada saat itu masih ada di Inggris. Tuh bayangin, dari London aja nonton terus penasaran. Lalu ada Irma Yukartika, Ciputat. Ini orangnya yang bilang yoi ya kan. Lalu ada Dandi Faturahman, orangnya samping. Lalu ada Diki Lorenzo, Jakarta Utara, tuh di samping. Kalau lihat orangnya di samping ya.
Ini kertasnya udah loyo kayaknya. Kurang olahraga. Lalu ada Ayu Maulani Bandung. Tuh orangnya. Ada Rian Jakarta Barat. Nih, di samping orangnya. Ada Budi Aren Bandung. Orangnya. Ada Muhammad Jidan Sapizal, Tangerang Selatan. Ini orangnya coy. Banyak juga guys. Lumayan, Abdul Majid, Jakarta, Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ini orangnya. Nah, mana nih? Dari haters-haters yang gak percaya, kita disuruh ikutan pada mingkem semua. Justru penonton setia, subscriber setia yang berani. Siapa nih namanya? Stefanus Mulia, Bekasi Kota. Orangnya. Justru yang ngirim malah subscriber setia. Yang pada komen enggak-enggak, sok bener. Pada enggak berani ngirim buat penelusuran. Lupa kan saya. Muhammad Rizky Firdaus, Sawangan Depok. Orangnya nih. Ini sengaja kita ambil cuma 25 karena yang kita ambil tuh dari yang video waktu saya syuting di Batam itu. Jadi 25 orang pertama itu yang kita pilih. Karena kan banyak banget itu. Ini ada Bagas Permana Aceh. Orangnya. Ada Wahyuni Jakarta Pusat. Nih, orangnya nih. Kaget gue. Lu jangan kaget. Jadi kaget saya. Muhammad Arham Sawangan Depok. Nih, orangnya. Ada Yusas Yudirata Bandung. Tulisan siapa sih? Kriwel-kriwel ini orang ini. Ada Febri Saputra Jakarta Selatan. Nih orangnya. Agung Riyabu, Jakarta Barat. Nih, orangnya. Ada Aliano, Depok. Nih, orangnya. Lalu ada Hedan Ilmi, Jakarta Barat.
orangnya nih. Ada Kia Ciracas. Orangnya nih. Lalu yang terakhir ada Firdaus Kuningan Barat. Nih orangnya. Ya, itu tadi nama-nama yang sudah terpilih. Nanti kita akan pilih lagi. Kita acak, kita kocok berdasarkan dengan apa namanya? Penentuan. Saya justru ngarepin orang-orang yang nggak percaya gitu. Jangan cuma beraninya di sosmed komen yang nggak jelas gitu, diajakin mingkem semuanya. Satu ya. But serubut tali nyetali rambut, asup te asup yang ningali tukang hitut. Puh. Saya biasa mau coket lain sama coket. Bingung gak sih? Kia Ciracas. Nanti hubungin Kia. Berarti ini kalau Kia nggak bisa, ada dua orang lagi nih. Tapi kalau misalkan ternyata dua orang ini lagi ternyata orang luar kota, bukan orang Jabodetabek, kita akan tunggu sampai Kia ini siap, ya. Ada Desi Banten. Oh, cewek semua nih. Setengahnya dadang. Desi ya, ini Kia. Yang terakhir ada Dandi Paturohman, Jakarta Selatan. Nah, berarti nanti kita akan hubungi Kia terlebih dahulu yang ada di Ciracas. Kalau misalkan Kia berhalangan hadir, kita akan coba ke Desi yang Banten. Kalau Desi pun tidak bisa untuk penelusuran live streaming, kita akan pilih Dandi. Ya. Nah, namun apabila ketiganya ini berhalangan untuk live streaming malam ini, kalau misalkan ketiga ini tidak bisa, belum bisa untuk hari ini, berarti saya infokan tidak bisa dilanjutkan untuk penelusuran WW Gombel. Ya, karena apa? Karena biar fair. Karena ketiga orang ini sudah terpilih. Kalau misalkan mereka ada yang bisa, berarti penelusuran malam ini. Tapi kalau misalkan tidak bisa tiga-tiganya, berarti kita tunda untuk penelusuran malam Jumat. Tanggal berapa ini hari ini? 19. Tanggal 19 Desember 2019. Jadi
Kalau semuanya tidak bisa untuk hari ini, kita akan live streaming di minggu depan. Walaupun saya akan live streaming nanti malam, tapi tidak di tempat WW Gombel. Kalau memang mereka tidak bisa atau berhalangan untuk hadir malam ini. Kalau saya kocok lagi, karena ini kan belum kita hubungi, jadi itu nggak fair buat mereka. Kalau misalkan ternyata mereka bisa, ada yang bisa, berarti ya itu jadi live streaming. Oke, nah buat kalian yang komen, wewe gombel, wewe gombel, wewe gombel, seperti tadi saya sampaikan, saya sudah menginfokan di setiap video, ya, saya sudah menginfokan di setiap video penelusuran itu akan dilakukan. Tetapi seperti yang saya sampaikan, satu, saya juga punya keperluan, saya punya pekerjaan, saya punya sesuatu yang harus saya lakukan, lalu dan juga saya punya keluarga yang harus saya urus. Jadi jangan hanya ngikutin kemauan kalian. Toh saya sudah menginfokan berkali-kali. Nah, kalau yang tanya berarti kalian bukan subscriber Ki Pranaleu, karena kalian masih bertanya. Dan untuk kalian nih ya yang suka komen negatif, kenapa kalian enggak tinggalin nomor telepon? Kenapa yang terpilih di 25 orang ini justru orang-orang yang tidak pernah menghujat satu sama lain, justru yang percaya dengan video-video yang sudah kita upload. Harusnya saya tuh justru nunggu orang-orang yang sok berkomentar, sok jago di sosial media, tapi giliran sudah dijawab, tinggalin nomor telepon, hilang semuanya. Nah, oleh karena itu, tunjukin kalau kalian mau laki, mau kalian perempuan, tunjukin. Toh, ketemu saya nggak mungkin saya gigit. Buktikan aja nyali kalian bahwa kalian berani untuk menghadapi fenomena-fenomena yang akan terjadi di lokasi pembuktian. Di WW Gombel ataupun dimanapun. Ya. Berarti kalau ini terpilih dan bisa untuk malam ini kita live streaming. Saya infokan kembali. Kalau misalkan ketiga-tiganya tidak bisa, berarti nanti malam saya tidak akan melakukan live streaming di tempat WW Gombel, tetapi di tempat lain, ya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah komen. Saya hanya manusia biasa, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di penelusuran Ki Pranaleu selanjutnya. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi yoi.